Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kedatangan Mega Carry, Suzuki Mega Carry. Ini keluarnya nggak bisa hidup di derek ini kemarin, teman-teman, dari KN. Nah, pertama kita lihat dulu kondisinya. Ya. Tuh, ini akhirnya ngedrop ya, pinjaman. Tuh, wah, lumpurnya sangat berkarya sekali. Akhirnya penyot punya orangnya. Oke, ini tadi kita tes, bukan kita tes ya, kita cek air radiatornya kurang. Katanya sih campur air ya. Jadi udah kita copot nih, teman-teman. Businya ini copot, memang nyembur air di dalam busi situ. Ini kan ada bekas-bekasnya. Indikasi yang lain kayak ini ada merah-merah, teman-teman. Kemungkinan semburan sih. Semburan dari radiator, sembur ke sana atau yang lain, ada yang bocor. Ini kok diwarnain kok kayaknya indah mungkin ya. Oke, sekarang kita coba tes, teman-teman. Kita starter ya, bukan dihidupin, starter aja dulu. Kita tes starter, teman-teman ya. Oke, kita lihat reaksinya apa. Oke. Nah. Oke. Tes. Oke, siap. Itu teman-teman ya. Itu sudah ekstrim dan luar biasa. Jadi kita akan lakukan proses turun mesin sekalian. Oke, sebelumnya kita cek olinya dulu sekalian. Itu kayaknya olinya. Cek oli. Olinya sih masih lumayan lah ya, masih lumayan. Kita turunkan, kita pastikan semuanya. Karena ini pasti dari overheat parah ini. Kemungkinan ada packing atau apa namanya, bagian head yang bermasalah. Oke teman-teman, itu aja. Semoga bermanfaat. Indikasinya overheat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.